Shalom saudara, kita kembali di Abam episode 470 dari pria usia 20 tahun masih kuliah semester 2. Salam Omeras, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang memberikan dalam program Abam ini. Dari kecil hingga sekarang ini orang tua saya sudah memperkenalkan Tuhan dalam hidup saya. Banyak sekali masalah yang telah saya alami selama lima tahun belakangan ini, dan saya bersyukur Tuhan memampukan saya untuk melewatinya hingga saya dapat berada di titik hidup sekarang ini. Namun, yang menjadi permasalahannya, saya merasa bahwa gaya hidup yang saya miliki, seperti sosok remaja yang berbeda dari kebanyakan remaja pada umumnya, atau dari teman-teman saya. Pertama, saya merasa tidak seperti pertama. Saya merasa tidak bisa seperti mereka yang berkesempatan untuk kumpul atau ketemuan bareng. Memang, hal ini terjadi karena faktor sarana transportasi yang orang tua saya belum mampu mempercayakannya kepada saya, karena satu dan lain hal, sehingga selama dua tahun terakhir sejak awal pandemi, keseharian saya hanya di rumah saja. Dan sesekali pergi keluar bersama keluarga. Seringkali hati saya seperti tidak terima akan kenyataan ini. Karena untuk bepergian kemanapun harus bergantung pada ayah saya yang mengendarai kendaraan tersebut. Saya juga merasa tidak terima bahwa nanti pada saat kegiatan perkuliahan atau offline atau hybrid, ortu or saya, orang tua saya harus mengeluarkan ongkos grab taksi untuk pulang pergi ke kampus karena mereka tidak bisa terus terusan trans antar jemput saya. Kedua, saya merasa bahwa masalah-masalah yang saya lalui dulu membuat saya seperti pribadi yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Artinya saya tidak merasa memiliki barang, skill maupun seseorang yang bisa saya jadikan jaminan hidup saya di masa depan. Saya menjadi sedikit khawatir dan cemas akan kelangsungan karir dan hidup saya di kedepannya. Dari kedua pertanyaan di atas, kira-kira kenapa ya Om saya harus mengalami kondisi dan peristiwa seperti ini? Padahal jika misalnya Tuhan mengendaki saya memiliki kondisi dan peristiwa yang berbeda, 36 derajat dari sa yang saya alami sekarang, saya juga dapat menggunakan semua yang Tuhan berikan tersebut untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup saya? Sekian dari, dari pertanyaan saya, kiranya persoalan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hmm, saya bertanya, kamu percaya Pak Eras nggak? Kalau kamu percaya, kamu dengar nasihat saya dan kamu turuti. Saya pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua seperti saya. Jadi saya mengerti benar jawabannya. Yang pertama, kalau keadaanmu hari ini tidak sama seperti teman-temanmu ya mereka bisa kumpul, ketemuan, kamu tidak itu bukan masalah sama sekali. Bukan masalah sama sekali. Saya melihat orang-orang yang masa mudanya bisa senang senang, bisa senang-senang kumpul-kumpul dan lain-lain. Tetapi 10-15 tahun kemudian Menjadi pengangguran, hidupnya susah. Kalaupun hidupnya baik, karakternya buruk. Jadi, bukan masalah sama sekali. Yang kedua, mengenai kendaraan, yang penting fokus kamu adalah studi selesai. Studi selesai, mau naik ojek, mau gojek, mau antar-jemput, yang penting kamu selesaikan studimu. Dan itulah yang akan menjadi kapital bekal kamu menandang hari esok. Jangan kamu merasa tidak memiliki apa-apa. Kalau saya lihat kau masih punya orang tua. Ada orang-orang yang orang tua juga tidak punya, biaya tidak punya, hanya menjadi pegawai yang gajiannya harian, lebih tidak punya masa depan. Kamu masih punya masa depan lebih baik dari banyak orang-orang muda. Jabri jangan merasa tidak memiliki apa-apa. Kamu sedang membangun skill hari ini. Studi? Lalu kau bisa membangun skill apa? Bahasa? Atau membantu orang tua, kau bisa mewarisi skill orang tuamu. Dagang atau apa? Kau masih punya masa depan. Jaminan hidup masa depanmu hanya satu, Tuhan. Satu, Tuhan. Tadi sudah saya katakan kau percaya sama Omeras enggak? Kalau percaya, kamu dengar ini, Tuhan. Jadi, masalah tidak bisa kumpul-kumpul lah. -kumpul, itu bukan masalah. Yang penting, studimu selesai, itu skillmu dan bisa menambah skillmu dengan banyak hal. Ya, bisa roh kudus akan pimpin kamu. Kamu tetap dengar khotbah Omeras, karena dari tulisan kamu, kamu termasuk yang mendengar khotbah saya. Dengarkan khotbah saya terus dan jangan sama dengan dunia sekitarmu. Justru kamu tidak boleh sama. Ya. Mengapa kamu mengalami kondisi ini? Tuhan memandang ini kondisi yang terbaik untuk kamu. Otak kita kecil begini nih, tapi Tuhan sempurna. Kamu berpikir kalau keadaanmu berbeda, 36 30, 360 derajat, Nanti kamu akan dapat menggunakan semua untuk Tuhan, belum tentu. Belum tentu kalau keadaanmu berbeda dengan sekarang, mungkin kamu akan terhilang selama-lamanya dan tidak bisa disesali lagi karena memang hancur lebur, ambiar semua. Sekarang jalani dengan ucapan syukur, karena keadaanmu masih termasuk baik dibanding orang lain. Ya, belajar kuliah yang baik, ikuti suara kebenaran. Harus berani berprinsip berbeda dengan dunia. Tuhan memberkati kamu. Ini saya jawab ya dari seorang pria usia 44 tahun, ya menikah karyawan, menikah sudah 15 tahun, anak dua. Oke. Okay. Saya sangat sedih dan menderita karena istri saya sangat kasar dan kerap kali menganiaya saya. Dulu sangat parah sampai sam saya sampai dipukul. Puluhan memar hampir tiap hari selalu memarahi saya karena dia sangat perfeksionis. Semua harus rapi, bersih dan letak barang harus menurut ketentuan dia. Derajat kemiringan semua kalau saya salah sedikit saja dihajar saya sering dibilang bego blow on, nggak bisa diharap semua nggak bisa banci dan kata-kata kasar lain dari kebun binatang Sam ngomong sama anak panggil anjing itu ke sini sampai seisi neraka disebut <tuh> kalau marah minta cerai nyesel kawin bahkan pernah menen bahkan pernah menendang saya sampai ini lucu banget sampai saya aduh, ditendang sampai saya meringkuk di lantai meludahi muka saya dan mau bunuh ambil pisau dan gunting katanya badannya sangat badannya sampai bergetar karena marah yang sangat memuncak karena kebodohan saya. Ini ibu nih sakit ini ya. Gaji saya selalu lebih kecil dari dia. Lama-lama saya nggak tahan saya lari dari rumah. Lalu dia kejar. Ini lucu banget ya. Dia kejar sampai ke kantor. Kemanapun dengan penuh ancaman, aduh gimana sih ini, aduh ini lucu banget, aduh ini kalau pendengar abah ikut ketawa nih Tambah amarah karena sama ini kabur, nggak tanggung jawab. Aduh, saya selain nggak tahan juga takut anak melihat dan mendengar tidak baik kekasarannya. Bahkan waktu dia pegang gunting anak saya sampai jerit-jerit. Ini kalau pendengar abang membaca pasti ikut ketawa ini anak dekati saya malah kena marah. Jadi saya pura-pura nggak peduli sama anak dan suruh dia lebih kemana, lebih ke mama gitu. Sekarang semua anak saya malah menyalahkan saya. Meski satu sisi saya tahu kalau anak saya bela saya pasti kena ajar, jadi nggak apa lah meski sedih. Tiap kali dia menyesal mau baikin, saya nggak tega lu pulang kembali tapi nggak berapa lama kejadian seperti ulang lagi sampai setahun tiga atau empat kali semakin lama dia marah tambah banyak bahan karena tiap kali sekabur dia ungkit tiap bulan tiap tahun sampai sering <tuh> lucu banget Aduh. ini lucu sampai sekarang saya harus dengerin duduk depan dia semua caci maki kemarahan sampai berjam-jam bahkan jam 3 atau 4 atau 5 pagi nggak boleh tidur Aduh ujung-ujungnya sekarang saya sering sakit jantung dan tensi tinggi karena sering dibegitukan saya ngomong apa selalu dibantah saya ngomong apa selalu dibantah. Dia baru puas kalau sampai saya sujud puluhan kali minta ampun dan ngaku salah dan janji sumpah depan Tuhan untuk tidak ulangi lagi. Bahkan dulu sampai disuruh minum air cucian kaki untuk minta maaf ke dia. Aduh, ini gawat loh. Baru kali ini saya membaca peristiwa ini ya. Sekarang saya sudah tidak tahan lagi, sehingga saya benar-benar kabur dan tidak membaik lagi ke dia. Dia salahkan saya, hubungi atasan kantor saya, dan jelasin ke anak dan keluarganya bahwa saya nggak bertanggung jawab dan tinggalin mereka. Dia konseling ke hamba Tuhan, jelasin sepihak sehingga dia dapat, sehingga dia dapat saya akan kena kutuk karena tinggalin pernikahan yang nggak boleh diceraikan manusia. Saya sangat tertekan dan sedih, saya sangat rindu bisa hidup damai, tenang, bahagia bersama anak-anak dan istri yang tidak pemarah. Tapi semua mustahil, karena sudah 15 tahun saya bolak-balik dan selalu dia tidak tahan melihat celah sedikit pun. Semua HP saya diperiksa, semua detail. WA, foto, email, game tidak boleh main. Semua transaksi keuangan dipantau. Isi dompet, WA, nggak ada foto, dia marah, saya cap. WA, nggak ada foto, dia, nggak ada, v, v, A, nggak ada foto dia marah. Saya capek pak. Tolong doakan agar saya bisa lepas dari kejaran tuntutan istri. Tolong jangan salahkan saya lagi karena bukan saya mau saya lari seperti Daud dikejar Saul. Aduh. Apakah Daud salah bahkan di, ke Filistin musuh Israel? Tapi saya selalu disalahkan dan dituntut. Saya kan baru mendengar sepihak dari Anda anda usia 44 tahun mesin sudah matang. Anda punya anak usia 12 tahun dan 28 tahun. Saya kasihan pertumbuhan anak-anak Anda ini. Anda juga pasti pria yang mungkin tidak utuh dalam arti tidak tegas atau mungkin Anda tidak bertanggung jawab memang, anggap gampang, anggap remeh, ngeselin gitu sampai istri jadi begini. Jadi, saya mau kasih masukan apa ini. Saya tidak tahu secara utuh kondisi Anda. Saya tidak mau menyalahkan Anda juga tidak mau menyalahkan istri Anda. Tapi, kalau lihat wanita sampai begini, ini wah, ini pasti wanita yang luar biasa, luar biasa abnormalnya gitu. Wah, ini mah udah abnormal banget gitu. Aduh, tapi kenapa sampai dia menjadi seperti ini? Satu latar belakang masa lalu dan karakter dia yang memang begitu lalu Anda memicunya, bisa saja. Atau anggaplah Anda tidak punya salah, Anda orang baik, tapi karena masa lalu dan karakter buruk istri sehingga istri ber bersikap demikian, bisa. Oke, okay. sementara waktu Anda menyingkir. Bisa. Tetapi jangan bermaksud cerai jangan membuka hati terhadap wanita lain. Tetap masih menghubungi anak-anak, ya. Tetap membangun hubungan dengan anak-anak. Dan Anda ikuti saya saja, turut ID, berkemas-kemas pulang ke surga, berdoa bersama saya. Saya melihat hanya Tuhan yang bisa menolong Anda menghadapi wanita seperti ini. Kalau Anda tidak berkeberatan, nanti Anda akan dikonseling oleh sesok, oleh kami. Anda sendiri punya masalah apa, saya tidak tahu. Tapi kepada ibu-ibu yang mendengarkan abam jangan ikuti jejak wanita seperti ini. Sebab kalau ini di di uh, dimasukkan ranah hukum wanita ini melakukan penganiayaan apalagi sudah ada tanda-tanda uh, penganiayaan. Kalau di visum wanita ini masuk penjara. Tapi memang aneh ya, biasanya wanita jadi korban, ini pria jadi korban. Aduh. Ya jangan begitu. Jadi kepada yang bertanya, coba Saudara introspeksi kenapa begitu. Dan saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak tahu keadaan Anda sendiri. Ikuti turut ID berdoa bersama saya, saya harap Anda punya karakter berubah, sementara tidak kumpul oke, okay. tapi hanya jaga jarak, jangan cerai, jangan Anda membagi hati ke wanita lain masih beri perhatian kepada keluarga kalau anda punya gaji bagi kepada anak-anak dan istrimu ya, jangan layani kekerasan dengan kekerasan saya juga salut anda bisa mengalah sebegitu rupa saya salut ya saya salut anda luar biasa ya bisa mengalah begini jadi kalau istri konselingan pendeta anda disalahkan diam saja Disalahkan belum ber, bukan berarti dikalahkan. Orang yang disalahkan diam itu akan dilindungi Tuhan. Jadi, Anda percaya Tuhan melindungi Anda. Oke, okay. pertanyaan dari seorang ibu: "Sudah menikah dengan dua anak di Jayapura?" Salam, Pak Eras, Bapak Rohaniku. Salah satu pecinta suara kebenaran, dan saya mengalami perubahan pikiran. Saya salah satu pecinta suara kebenaran, dan saya mengalami perubahan pikiran dan pertumbuhan rohani. Semua karena mendengar khotbah-khotbah Bapak Erastus, dan itu sangat memberkati hidup saya dan suami. Sangat-sangat mengubah cara pandang dan cara berpikir saya dan suami. Saya juga seorang aktivis dari salah satu gereja pertobatan. Yang saya mau tanyakan Pak Eras, apakah jika seorang yang rumah tangganya tidak sebagus dalam arti anak-anak dan anak menantu yang tidak takut akan Tuhan, tidak setia beribadah, lalu orang tuanya, seorang ibu ini Pak, terlibat dalam peran gereja sebagai singer. Apakah jika seorang yang rumah tangganya tidak bagus, dalam arti anak-anak dan anak mantu yang tidak takut akan Tuhan Tidak setia beribadah Lalu orang tuanya seorang ibu nih pak Daripada lampayan di gereja sebagai singer Tidak apa-apa Ibu ini adalah seorang yang baik Takut akan Tuhan Setia beribadah, setia melayani taat Apakah diperbolehkan tidak ya pak Eras Sebab pak, ada pendeta dalam gereja kami yang menentang Dan mengatakan ibu tersebut tidak boleh jadi singer melayani di altar wah enggak boleh begitu enggak boleh bersikap begitu terhadap wanita ini penyebabnya hidup dari anak-anaknya tidak benar bagaimana menurut pemikiran bapak Erasmus hal untuk hal ini masalahnya pendeta kami ini dia orangnya keras dan susah untuk diajak bicara kita dianggap tidak ngerti, dianggap tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan dia lebih paham tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan katanya ibu itu tidak layak di hadapan Tuhan karena rumah tangganya yang masih tidak benar. Tapi menurut saya kelayakan hidup kita di mata atau di hadapan Tuhan itu bukan karena pengaruh dari hidup orang lain tapi dari diri kita sendiri. Hidup kita sendiri yang membuat kita ini layak atau pantas di hadapan Tuhan. Benar yang kau katakan itu benar. Apakah benar pemikiran pandangan ini Pak Erastus? Ya. Ibu tersebut sampai hari ini masih tetap melayani sebagai singer dalam gereja kami. Terima kasih Pak Erastus sudah bersedia membaca dan menjawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tim Truth. Begini saudara, Seorang yang takut akan Tuhan itu keluarganya yang lain belum tentu takut akan Tuhan. Itu tidak boleh membuat seorang yang takut akan Tuhan itu lalu tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan. Ya, nggak boleh. Ini dalam konteks ini sebagai singer ya. Tetapi kalau Pak Pendeta memang tidak menyetujui, ya, nggak usah melayani jadi singer. Banyak lahan lain banyak lahan lain yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan atau tempat mengabdi dan ibu ini juga harus dengan besar jiwa menerima sebab kalau dia ada di mimbar di menjadi singer lalu jemaat tahu kelakuan keluarganya mungkin akan menjadi batu sandungan dan apa namanya reputasi gereja itu menurun oke lah mengalah tidak usah jadi singer tapi kalau menurut saya, kalau saya jadi gembalanya, saya akan izinkan dia tetap menjadi singer. Tapi berhubung Pak Pendeta tidak menghendaki, ya oh sudah. Undur diri saja. Ya? Oke. Okay. Dari seorang pria usia 30 tahun di Medan. Salom Pak Pendeta, saya mohon topangan di dalam doa. Belakangan ini, ini saya sering mengalami keluhan pegal dan sakit di bagian belakang pinggang hingga panggul belakang. Saya kemarin baru tes urin dan darah untuk memastikan apa saya mengalami sakit ginjal. Hasilnya boleh saya lihat di hari Senin depan. Namun saat ini saya khawatir dan takut jika benar hasilnya demikian. Saat ini perasaan saya kalang kabut. Mohon doa, didoakan dengan sungguh pak. Agar saya dikuatkan dan agar ini bukan merupakan penyakit yang berbahaya, dan saya boleh menerima mujizat kesembuhan dan pemulihan. Saya berjanji ke depannya akan menjaga tubuh pemberian Tuhan. Saya mohon, Tuhan ampuni dosa-dosa saya selama ini. Oke, Anda mungkin gemuk ya, badannya gemuk, dan ini juga bisa membuat apa namanya dampak ke bagian tubuh yang lain. Lalu mungkin Anda juga sembarangan makan. Sehingga hal ini membahayakan bagi komponen tubuh Anda menurut saya. Anda masih punya kesempatan untuk bertobat, disembuhkan Tuhan. Jangan khawatir kalau dokter berkata ini ginjal. Jaga pola makan masih bisa diperbaiki. Tubuh kita itu ajaib memiliki toleransi yang tinggi. Ketika kita um, kita sakit, mengidap penyakit maksudnya. Lalu kita merubah pola makan, pola hidup dalam waktu tertentu sembuh. Karena tubuh kita pun memiliki imunitas yang tinggi dan bisa menyembuhkan diri sendiri. Yang penting pola makan, pola hidup harus diubah. Karena itu tanggung jawab kita. Jangan harap mujizat kalau Anda tidak bertanggung jawab. Mujizat tidak akan diberikan Tuhan kalau manusianya ceroboh dan tidak tanggung jawab. Oke, okay, jangan takut ya. Sebab, ya, kematian itu bisa menjemput kita kapan saja lewat apa saja. Ya, oke, okay. tenang saja, percaya Tuhan akan menyertai kamu. Ikut doa bersama saya, Tuhan akan menolong kamu. Salam, Pak Pendeta Erastus, Mama saya pecinta suara kebenaran, dan saya juga mau itu doa pagi. Juga suka sekali pujian penyembahan Bapak Saya juga mau dibimbing Bapak Karena di Timor Leste Saya juga bergabung dengan salah satu Persekutuan doa Tapi dari Katolik Bapak tahu sendiri gimana cara ibadah Iman, percaya Katolik Pasti ada patung Inilah patung, itulah yang tadi Saya ikut ibadah doa pagi Firman Yang Bapak beri 257 Apakah itu bertentangan dengan ibadah kami? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke. Okay. 2 kurus 5 ayat 7. Hidup kami, hidup karena percaya, bukan karena melihat, tidak ada kaitannya dengan patung. Ini terkait dengan masa depan di balik kubur. Jadi kami hidup untuk melihat masa depan. Bukan untuk hari ini di bumi. Itu maksud 2 kurus 5 ayat Tidak ada kaitannya dengan penyembahan patung kita harus melihat penyembahan patung itu, masa berdoa di depan patung itu bisa dua. Satu menyembah langsung patung, tapi ada yang berdoa tidak bermaksud menyembah patung. Tapi patung menjadi bantuan visual ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang menyembah patung, patung yang disembah. Tapi ada orang yang bes menyembah atau berdoa di depan patung, tapi menyembah Allah. Patung itu tidak disembah, hanya sebagai bantuan. Bantuan di dalam imajinasi doa. Nah, saya tidak akan menghakimi dan menilai kepercayaan dari aliran lain karena itu tidak bijak. Ya. Tapi tadi saya jelaskan begitu supaya Anda tahu bahwa tidak semua orang yang berdoa depan patung itu menyembah patung. Berdoa depan patung tapi bermaksud menyembah Allah. Nah, tapi yang penting di sini bagi Anda adalah ayo mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki jam doa pribadi, ikut doa bersama saya mendengar mendengar turut ID, nanti Anda akan bertumbuh dalam kedewasaan yang tujuannya Sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus, itu tujuannya. Oke, okay. dari seorang wanita usia 42 tahun di Surabaya, ya, usia 42 tahun. Salam kenal, saya sungguh ingin dibimbing bagaimana ya cara menghadapi orang tua ibu kandung yang manipulatif. Beliau berumur 68 tahun, beda agama, sejak kakak meninggal tahun 2021 lalu mama sakit-sakitan sementara ini tinggal dengan saya karena papa sudah angkat tangan mengurusi mama saya pernah mendapat dorongan roh kudus untuk mengizili mama tapi belakangan sifatnya yang keras kepala suka mengatur ucapan mulut yang sering menjatuhkan membunuh karakter hampir-hampir saya membuat saya dan suami hilang kewarasan sebagai anak apa pak yang harus saya lakukan demi menjaga kesehatan mental saya suami dan anak-anak? Uh, saya harus beritahu bahwa tidak ada suatu yang kebetulan terjadi dalam hidupmu. Pasti Tuhan memiliki maksud. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup anda? Tuhan punya maksud, percaya. Tuhan ada maksud. Jadi yang pertama saya sarankan adalah coba anda tambahkan ketabahan, tambahkan kapasitas mengerti orang lain dalam hal ini mengerti Mama. Jangan mental block dulu dan berkata saya tidak sanggup Mama keterlaluan. Kalau bukan kita yang memelihara Mama siapa? Saudara harus kuat supaya suami dan anak-anak Anda ikut kuat menghadapi mama yang manipulatif dan mentalnya juga mungkin sakit. Bukan mungkin ya, rasanya sakit ini. Sementara nasihat saya bertahan urusi mama. Karena andalah yang bertanggung jawab untuk mama di hari tuanya dan bersyukurlah Anda boleh menderita karena hal ini. Ya, jangan putus asa dulu, jangan egois. Yang Anda lakukan itu akan mendatangkan berkat yang Anda akan tuai atau anak-anakmu atau cucu-cucumu tuai. Tabur kebaikan untuk mama ini. Tuhan memberkati.